Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Dilansir dari CNN, Indonesia menegaskan posisinya sudah jelas dan diakui hukum internasional terkait perairan Natuna di Kepulauan Riau sehingga tidak perlu bernegosiasi lagi dengan Cina terkait kisruh ini. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar usai rapat bersama dengan Komisi 1 DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Cahyanto, dan Kepala Bakamla RI terkait isu Natuna. Tidak ada negosiasi, posisi kita jelas dan diakui hukum internasional UNCLOS 1982. Tidak ada keperluan untuk bernegosiasi dengan Cina tentang kawasan CEE Indonesia, kata Mahendra di gedung DPR RI Jakarta. Natuna masih menjadi sorotan terutama setelah puluhan kapal Cina yang dikawal Coast Guard Negeri Tirai Bambu menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah CEE Indonesia sekitar Natuna sejak Desember lalu. Meski TNI dan Bakamla RI telah melakukan pengusiran, kapal-kapal Cina itu dikabarkan sempat kembali memasuki wilayah CEE Indonesia di Natuna. Meski Indonesia telah melayangkan nota protes, Cina menegaskan memiliki hak historis di perairan yang dianggap mereka masuk wilayah laut Cina Selatan. Mahendra menegaskan, Indonesia tidak akan menerima jika kapal-kapal asing, termasuk kapal Cina, masih menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah CEE Indonesia, terutama di sekitar Natuna. Itu kepastiannya perlu dilihat dari pihak Cina. Dari pihak kami tidak terima, kata Mahendra. Sementara itu, Prabowo bertekad meningkatkan pertahanan RI dan memodernisasi alutsista negara untuk menghalau negara-negara lain yang melanggar dan masuk ke wilayah Indonesia. Menurut Prabowo, kedaulatan negara tak bisa ditawar sehingga perlu upaya khusus menjaganya dengan salah satunya melalui investasi alutsista. Meningkatkan pertahanan tentunya ya, kita perlu modernisasi alutsista. Kita memperbaiki yang kita punya supaya kita punya kemampuan menegakkan kedaulatan kita. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.